Diduga mengalami kelelahan, seorang anggota PPK di Kecamatan Bojong Picung, Kabupaten Cianjur, pingsan saat sedang melakukan penghitungan suara pemilu 2024. Diduga korban mempunyai riwayat penyakit jantung. Saat rekapitulasi perhitungan suara pemilu 2024 bertempat di Gedung Guru Bojong Picung, Kabupaten Cianjur, salah satu anggota PPK Bojong Picung mengalami pingsan akibat kelelahan di saat melakukan penghitungan suara pemilu 2024. Diduga karena mempunyai riwayat jantung, salah satu anggota PPK bernama Happy Rahmat yang bertugas di bagian divisi Datin ambruk pingsan saat rekapitulasi sedang berlangsung. Saat kejadian, tiba-tiba korban mengalami sakit pada bagian dada dan alami sesak nafas. Kemudian korban sempat mendapatkan pertolongan pertama oleh petugas kesehatan. Tadi ada sedikit insiden ya, kelelahan dari hampir 4 hari kita bergadang menyelesaikan rekapitulasi di tingkat kecamatan dan Pak Happy kecapean terus merasakan napas yang sesak karena kelelahan sehingga jantungnya kambuh. Karena peralatan medis sangat terbatas dan khawatir kondisinya bertambah parah, akhirnya korban dilarikan ke Rumah Sakit Cianjur untuk mendapatkan perawatan intensif. Heri Setiawan, Bandung TV.